Halo, kenalkan nama saya Toa. Di mana kita mau jelasin apa sih alasan akhir kita membuat JDS. Ya, JDS di sini kita bikin sebagai tempat pelatihan tim, karena saya mengumpulkan tim game yang akan membantu saya pelatihan tim. Karena pokoknya nanti kawan-kawan akan melihatnya sendiri. Nah, untuk anjing yang paling saya suka sendiri, saya lebih suka dengan jenis working dog. Nah, karena saya suka kegiatan-kegiatan working dan service. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya mengintai semua anjing, bahkan satwa saya suka. Nah, selain itu alasan untuk akhirnya oke kita bikin JDS karena kita ingin memenuhi semua kebutuhan para problem-problem yang ada di luar, problem-problem para dog-dogger yang masalah A, B, C, atau anjingnya juga kurang dekat. Nah, dengan ada JDS, saya berharap JDS bisa menyelesaikan urusan-urusan problem-problem Anda, masalah dari tubuh masyarakat anjingnya, atau masalah perubahan-perubahan sifat secara biar-biar kepada owner. Nah, selain itu saya juga ingin menjelaskan kepada owner dengan secara bersikap kepada anjingnya. Mungkin bisa dibilang di Indonesia ini ada beberapa kesalahan, salah satunya itu yaitu lebih banyak memanusiakan anjingnya, sehingga terkadang akhirnya tujuan mereka itu supaya anjing itu menjadi lebih baik dan lebih mencintai dia, tapi akhirnya malah anjing itu menjadi memiliki mental yang kurang baik. Nah, dengan alasan itulah akhirnya saya membuat Jakarta Dog School. Halo, nama gua Irham. Sebelumnya gua bekerja di salah satu pet breeder di Indonesia. Lalu gua dipanggil Bang Toha buat join ke JDS. Dan ternyata JDS sesuai dengan hobi gua, yang kebetulannya juga yang ras paling favorit gua itu anjing-anjing kecil kayak ras poodle, Maltese, pokoknya semua yang lucu-lucu deh. Halo guys, perkenalkan nama gue Cio. Nah, sebelum gue ini ikut berpartisipasi untuk merawat baby zoo di kebun binatang, yang kemudian gue dikontak sama Bang Toa untuk join ke JDS. Dan setelah gue ikuti pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di JDS, gue mulai tertarik nih dengan yang namanya doggy. Nah, setelah gue ikutin ternyata doggy ini juga masuk ke tipe gue banget nih, karena tipe gue itu berhubungan dengan hewan apapun gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada masalah atau problem lain-lainnya dengan tentang doggy atau apapun, bisa hubungi kita tentunya di JDS. Bye. Ya, nama gue Putra. Alasan gue bergabung karena gue sempat ditelepon sama Bang Toha, ikut gabung dan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya cocok dan gue ikut dan gue sangat amat nyaman di sini. Dan gue suka sama anjing pitbull dikarenakan ya dia memiliki ciri khas sendiri dan ya itu hebat banget terus untuk saya pribadinya. Thank you. Berikut adalah profil dari tim JDS. Nah, untuk kawan-kawan yang bisa memiliki masalah, bisa langsung hubungin kami di JDS karena kita menangani all breed, all size, dan all problem. Kita tunggu kedatangannya. Bye.